itu ya iya loh itu gue jadi senapan sekolah saya bilang hal aku kenal iya aku bisa senapan punya yang terkenal di YouTube itu loh iya nakinya sabar nanti ya iya yang aneh yang datang main marah saya ini kuliah dulu yang mana tuh Jangan terlalu tinggi juga, melihat cantik sih. Muka biasa biasa, itu yang kau bilang gagah. Aduh, pun tahu kalian. Iya, tahu aku paling cantik. Iya, tahu tahu. Masuk kita kami ini di kelas. Oh, iya, nak sama apa? Ada anak baru, perempuan dia. Kalau di sana ada lagi sih. Iya. Oh iya, Pak. Cantik ya. Kalau cantik, bocah ya. Ini bisa, baik, cantik. Kalau ada dia, dia kerja lagi tahu. Nah, ini sering terus sampai kira di kesempatan yang kau tahu. Sampai tahu dia mau yang sana sih. Iya, bisa sih. Ini berapa tahu dia tahu. Ayo, satu kali. Satu kali. Benar aja ini.
Kok ada kesan? Yang betul aja kudas. Betul. Ah, iya kak. Boleh saya kira dia pintar selama ini asli ternyata penipu juga. Yang selugu kita semua sudah tahu kan busukan. Iya, entah sekali orang pernah dapat ni kita. Maaf teman, saya bingung sekali ini. Bilang sudah jam tutup lagi. Kita semua sudah tahu kalau kau tidak ada sekolah karena nyentek tau. Selugu itu bangga lah untuk umum. Hasilnya nanti kau bangga. Malu dong. Teman-teman, dia sang tidak mungkin begitu. Iya. Kau mana tahu tentang dia? Kau kan ikut buku saya tahu. Destri, apa yang kau omong itu tidak benar. Saya pindah ke sini karena memang SMA Andalur itu sekolah favoritnya saya dari dulu. Hei, jangan ngilak lagi, ge. Nafik sekali. Ya, teman-teman, jangan kelak. Itu ibunya yang sudah datang itu. Hei, ada apa ini? Kenapa kau mau berkelahi? Ini mereka kudu Gisel yang tidak-tidak, ibu. Dong bilang Gisel langsung karena nyentak. Kamu tahu apa tentang Gisel? Jangan tuduh sembarang orang. Ini Desri yang bilang di kita, ya? Desri, betul apa yang Tiara bilang? Desri, jujur, Su. Jujur, Bate suka Mini, karena dia multitalenta. Terus banyak yang suka dia. Haji itu suka dan puji-puji sama dia, ibu. Makanya sama begitu. Aduh, Desri, memang kok punya penyakit hati di sini. Sampai putih begini. Wah, ternyata kau memang nafik, Desri. Sudah. Jangan mudah percaya dengan berita atau informasi yang kamu dengar. Selagi belum ada bukti, jangan tuduh sembarang orang. Ya, ibu. Ya, ibu. Nah, Destri, kalau kau lihat Gisel punya kelebihan yang bagus, kau jangan iri. Ambil pelajaran dari dia. Ingat, manusia tidak ada yang bodoh. Hanya kurang berilmu. Terus, Gisel itu pintar nyanyi, karena dia kembangkan dia punya kelebihan. Kita sebenarnya itu punya kelebihan masing-masing. Hanya kita malas kembangkan. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Dengar itu Desri. Ini bukan hanya untuk Desri, tapi untuk semua, oke? Iya, ibu. Nah, sekarang damai sudah. Kita bisa berteman secara positif, tidak ada iri maupun dengki. Iya, ibu. Iya, ibu. Gisel, maaf ya. Ya, teman-teman, tidak apa-apa. Lain kali jangan ulang lagi. Iya, Gisel. Ya, makasih. Jangan jadi begitu lagi. Bapak lu. Ya. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Kalau kau lihat Gisel punya kelebihan, jangan kau iri, ambil pelajaran dari dia. Ingat, manusia tidak ada yang bodoh. Hanya kurang berilmu. Gisel itu.